Hai guys, gimana kabar kalian? Masih bersama saya dari workshop Bian Body Kit yang spesialisnya mobil, guys. Nah, di episode kali ini kita membahas tentang mobil Land Cruiser lagi nih. Nah, jadi akhir-akhir ini memang marak banget kita kebanyakan untuk melakukan pengupgradean untuk mobil Land Cruiser. Nah, tapi kali ini Land Cruisernya kita upgrade menjadi versi yang Limgen full spec. Nah, basic ini dari tahun berapa sih? Nah, basic mobil ini adalah tahun 2008. Jadi tahun 2008 ini adalah pertama kali Land Cruiser mengeluarkan tipe LC 200. Nah, di bawah 2008 itu ada LC 100. Untuk LC 100 itu tidak bisa kita melakukan pengupgradean. Jadi minimal adalah tahun 2008 seperti ini. Ini versi yang ATPM. Kita upgrade menjadi versi yang facelift ya. Jadi ada beberapa spare part yang akan kita ganti. Makanya teman-teman jangan di skip video kami, terus saksikan karena kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang spek-spek apa aja yang kita upgrade, lalu apa aja sih dan teknik-teknisnya seperti apa aja. Oke, nah yang pertama adalah kita membahas mobil ini yang kita ganti, dan teman-teman bisa lihat juga nanti hasil proses-proses pengerjaannya. Jadi karena kita upgrade Land Cruiser ini, harus kita melakukan perubahan dari mulai kap mesin, fender, lalu kita masuk pergantian juga di bagian headlamp hingga bumper keluaran Limgen. Nah, teman-teman ikuti untuk proses keseruannya berikut ini. Nah, jadi seperti itu guys, untuk prosesnya memang lumayan cukup makan waktu ya untuk melakukan pengupgradean seperti ini, karena yang pertama banyak spare part yang diganti, dan kedua memang mobil ini lumayan cukup besar, jadi kita harus melakukan prosesnya itu secara detail. Nah, proses-proses seperti itu memang lumayan cukup makan waktu, tidak seperti kita melakukan pengupgradean Alphard yang umumnya hanya melakukan penggantian lampu, bumper, hingga juga di bagian stop lamp dan sebagainya. Nah, karena kita untuk melakukan pengerjaannya lumayan makan waktu juga dan barangnya besar. Nah, poin-poin yang kita jaga adalah dari segi kerapihan. Nah, ini poin-poin yang sangat penting nih. Tadi teman-teman sudah melihat ya cuplikan dari mulai pembongkaran, lalu juga mulai masuk dari tahap pemasangan juga. Nah, hal-hal seperti ini memang kita makan waktu juga. Dan saya juga sudah membuat video itu di beberapa kali kita melakukan pengupgradean untuk step-step pengerjaannya, kenapa harus di epoksi, kenapa harus didempul, segala macam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, saya tidak menjelaskan lebih panjang lagi, kalau teman-teman yang mau bisa lihat juga di beberapa video kami. Nah, yang pertama adalah kita harus menjaga dari segi kerapihan, karena ini ada penggantian dari mulai kap mesin hingga di bagian fender. Ya, jadi poin-poin seperti ini harus kita benar-benar jaga ya. Jadi poin-poin ini harus kita jaga dari kerapiannya. Lalu selain itu juga dari fender ke bagian pintu harus kita jaga juga kerapihannya. Lalu di bagian nut-nut seperti ini harus kita jaga juga kerapihannya, hingga di bagian nut fender ya yang melingkupi di atas roda seperti ini. Nah, ini harus benar-benar simetris dan juga benar-benar harus adu manis antara nut-nut seperti ini. Nah, makanya itu memang cukup makan waktu untuk kita melakukan pengerjaannya guys. Lalu untuk di bagian belakang langsung aja kita akan membahas untuk step pengerjaannya. Sebelum saya akan menghidupkan mobil ini nanti
jadinya lampunya seperti apa, karena yang kita upgrade ini adalah menjadikan dengan versi yang limgen, lalu juga kita menggantikan dengan versi yang full spec. Nah, ini keren banget nih untuk di bagian lampunya. Nah, kalau yang di bagian belakang kita ada melakukan perubahan di bagian bagasi. Nah, yuk kita intip dulu yuk di bagian bagasinya. Nanti kita balik lagi ya ke bagian depan. Tetapi sebelumnya itu, ini full set juga sudah kita ganti ya, menggunakan versi yang terbaru, karena yang versi lama itu dia tidak ada lampunya. Karena ini versi yang terbaru, kita harus ganti juga full setnya, karena dia ada lampunya. Pada saat kita buka pintu, dia udah nyala. Oke. Dan untuk di bagian belakang ini kita ada melakukan perubahan di bagian bagasi belakang ya, kita ganti, lalu kita lepasin juga dan bumper belakang. Nah, teman-teman ikuti juga untuk seruan kita melakukan pembongkaran di bagian belakang. Nah, saatnya kita akan menjelaskan di bagian belakang ini. Kalau versi yang limgen ini, dia bagian bumper belakang nggak diganti ya guys. Jadi cukup kita melakukan pemasangan body kit add-on. Jadi dia ada beberapa parts untuk di bagian belakang. Nah, saya akan jelasin juga untuk di bagian belakang ini. Yang pertama adalah dia memiliki sirip di bagian sebelah sini. Nah, ini dia terpisah ya dengan di bagian tengah ya. Jadi ini sampingnya ada kayak semacam tambahan, lalu dia ada siripnya di bagian sininya. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Lalu selain itu juga dia memiliki add-on di bagian belakang. Ciri khasnya memang dia ada berwarna silver, jadi dia tidak berwarna body. Jadi ya memang ciri khas limgen originalnya seperti itu, karena ini spare part original dari keluaran limgen. Lalu di bagian sininya ada semacam garis. Ya, lebih sporty sih, khususnya untuk di bagian bumper belakang. Body kitnya lebih cakep juga. Lalu kalau untuk di bagian stop lamp, ini stop lamp kita menggunakan versi yang full spec. Lalu untuk di bagian mobil ini, kita pasangin garnish keluaran dari limgen. Sebenarnya kadangkala ada yang suka dengan model tulisan limgen seperti ini. Ada juga yang suka dengan versi, tulisan lain tulisannya doang. Nah, itu kembali lagi selera. Kadangkala kita menyesuaikan dari seleraan si pemiliknya. Nah, kalau yang untuk versi yang limgen ini dia kroman, lalu untuk di bagian stop lamp juga dia ada kroman seperti ini. Nah, poin-poinnya juga sama. Poin-poinnya adalah kita harus mengutamakan dari segi kerapihan dari antara bagasi sisi sebelah kanan ke bagian fender, begitu juga sebelah sana juga, itu harus benar-benar kita menyamakan. Lalu karena ini versi yang generasi pertama, dia tidak memiliki power back door, jadi dia masih polos nih. Nah, dia masih polos, dia nggak ada semacam hidrolik ya, tarikan dia nggak ada, dia masih polos seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan versi keluaran dari UK, kecuali kalau misalkan dengan versi yang ATPM tahun 2011, 2012, nah itu dia sudah ada power back door-nya. Lalu untuk di bagian lampu, nah ini lampu kita akan menyalakan, lampu senjanya. Nah, seperti ini guys. Jadi dia ada semacam welcome untuk di bagian lampunya. Sangat menarik sih untuk di bagian stop lampnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke. Okay. Jadi pada saat lampu senja, dia seperti ini nyalanya. Lalu untuk pada saat pengereman, coba direm. Nah, dia berubah. Dan selain itu juga untuk lampu sen, dia juga sudah running. Dan mobil ini kita ganti spoilernya ya. Ini spoilernya kita ganti karena basic mobil ini
pertama kali datang ke tempat kita ini sudah rubahan, karena dia menggunakan versi spoilernya berbahan fiber, lalu di bagian bumpernya juga berbahan fiber, baik depan dan juga di bagian belakang. Nah ini juga kita ganti ya spoilernya, jadi benar-benar cakep. Nah untuk di bagian depan, yuk kita lihat di bagian depan. Lebih ganteng lagi sih sebenarnya mobil ini velg kalau diganti ya, karena ini velgnya masih kuruman, jadi si bapaknya masih pengen di bagian velgnya pertahankan model seperti ini. Kalau interior nggak kita apa-apain, makanya kita nggak masuk ke dalam mobil karena interiornya ini masih standar. Oke, kita mengulas di bagian depan. Coba matiin dulu lampu senjanya. Oke, nah ini kondisi pada saat mobil belum hidup, tetapi kalau kita hidupkan dia akan seperti ini. Nah, ketika kita menghidupkan, dia juga sudah ada sedikit lampu welcome pada di bagian DRL-nya. Nah, Land Cruiser yang versi Limgen ini untuk bagian headlamp-nya memiliki daya tarik. Ya, dia memiliki DRL-nya ada 3 sisi, kita akan bahas di satu sisi aja di bagian sebelah sini. Dia ada 3 sisi, 1, 2, 3. Lalu di bawah sini juga ada DRL juga. Ini pada saat mesin on dia hidup. Lalu dia ada lampu warna blue ice. Ini adalah lampu bawaan keluaran dari si Limgen. Melambangkanlah bahwa dia ada lampu versi keluaran Limgen seperti ini. Nah, yang lebih cakepnya lagi, sein juga ada pasir running. Nah, kalau fog lamp juga kita ganti ya. Fog lamp menggunakan versi yang LED ataupun LED. Coba bisa dihidupin. Nah, nyalanya seperti itu. Dan saya sukanya dengan versi yang Limgen ini adalah di bagian grillnya nih guys ya. Dia di grillnya ada beberapa tingkat sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap sisi ini dia dilapisi dengan aksesoris ornamen kuruman. Nah, disitulah nilai tingkat kemewahannya. Lalu selain itu juga, lebih gaharnya itu adalah list di bagian lampunya dia menyatu di bagian bumper. Dan dia ada sebagai simbolis ukiran di bagian garnish yang ada di bagian headlampnya guys. Ya. Dan seperti ini hasilnya. Dan untuk lampu utamanya kita akan mengeteskan. Nah, dia langsung nyala 3 pada saat pengediman. Nah, jadi otomatis lampu itu sangat terang. Jadi kita juga sudah pernah ngetes ya mobil ini pada saat berkendara lampunya juga benar-benar terang. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil pengecatan juga sudah white look, sudah rapi dan juga maksimal. Dan seperti ini kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean harus benar-benar rapi dan juga sempurna. Karena kita juga pernah tuh, teman-teman bisa lihat juga deh video kami ya. Itu kalau tidak salah tahun lalu kita melakukan pengerjaan untuk mobil Land Cruiser, jadi dia pernah upgrade di tempat lain. Nah itu hasilnya memang nggak maksimal, catnya juga kusam, hasilnya juga bergelombang, kritik segala macam. Nah dia minta kita melakukan perapian. Intinya adalah untuk melakukan pengerjaan seperti ini memang butuh waktu untuk kita melakukan pengerjaan supaya hasilnya maksimal dan rapi seperti ini. Nah, teman-teman suka dengan generasi yang mana? Kalau untuk facelift, suka dengan versi yang Limgen seperti ini atau dengan versi tahun 2021? Nanti kita akan di akhir video kita akan berikan ya kira-kira perbandingannya antara dengan versi yang Limgen seperti ini yang full spec dengan versi yang 2021 executive launch. Jadi itu jadi pilihan kalian. Nah, ataupun kalau kalian yang ingin melakukan perubahan menjadi LC300 di kita juga bisa, tetapi basic body mobilnya masih dengan generasi LC200. Oke, yang ingin konsultasi, yang ingin bertanya-tanya, langsung aja hubungin tim marketing kami dan nanti langsung kita akan jawab respon juga sesuai dengan budgetnya berapa ya, kira-kira estimasi lama waktunya berapa, kapan bisa masuk. Nah, nanti kita ada melakukan penyesuaian yang di workshop kami, karena kita memang hampir setiap hari full untuk melakukan pengerjaannya. Thank you guys.